Halo semuanya, selamat datang di channel Saryu. Kita akan bersenang-senang, bercanda dan menghibur kalian semua. Enjoy the video. Halo, Bunda. Bisa selama selamat datang di channel Sari dan Pipi lagi, dan sekarang Pipi ijo-ijo. Sari merah. Hai boys. Sari yuk ketemu partner baru guys. Makanya bajunya merah bukannya pink. Padahal Pipi udah sengaja pakai ijo-ijo, boneka belakang Pipi ijo. Fine, Sari ganti pink. Kecewa sih. Dia balik mendadak jadi... Pinky. Jadi guys, kalian kalau mau kita facecam sentuh 5000 like, karena dari kemarin Pipi nggak dapet 5000 like buat facecam. Jadi Pipi berinisiatif untuk facecam sendiri. Kalian gimana sih? Pi, jangan marah-marah Pi, nanti cepet tua. Oke guys, enjoy this video. Kita harus kita cari Blaze Rod. Kita harus ngalahin Pak GM dan ngalahin si Samsul dan Michelle. Kita pokoknya kita harus cari Blaze Rod duluan. Kita ini di mana nih? Tapi Pipi nggak bawa pedang. Nih Pi. What? Aduh sakit. Tariknya segini ke Pipi. Tenang, Pipi. Pipi punya sesuatu di base kita. Ngomong-ngomong, Pi, kita gak punya pickaxe dan kita kurang blok. Nah, sini. Pipi sudah mencuri beberapa diamond selama ini, dan Pipi sudah mengumpulkannya di tempat biasanya kita kumpulkan hasil curian. Ayo ikuti Pipi. Let's go, okay. Let's go. Kamu akan terkaget-kaget dengan apa yang sudah Pipi kumpulkan selama ini. Sebelum mereka tahu. Wow. Let's go. Untung aja kita jalannya belum jauh ya. Ini siapa sih yang taruh spider web di sini? Pasti orang kurang kerjaan nih. Saya juga dinginan. Ayo. Ya ampun, ayo cepetan kita kembali ke neraka aja biar panas. Tadang, Saryu, di sini lihat itu. Maka. Ada ini, ada lapis lazuli, keren. Diamondnya, Saryu, diamondnya. Mana diamond? Saryu. Gak ada diamond, adanya emerald di sini. Wah. Wow. Pipi ambil. Nih, Pipi kasih Saryu nih tuh. Ambil. Pipi kasih terus Pipi ambil lagi, ini maksudnya apa coba Pipi? Ini emeraldnya kita simpan lagi aja dah. Pakai pecinya. Peci. Peci. Wah, sekarang Sari udah jadi lebih gagah. Ya dong, walaupun celananya masih pakai sarung Wadimor coklat. Pipi bakal buatin kita pedang. Kita harus menjadi orang yang paling keren di di one block ini. Se one block unyu. Ya, se one block. Seneraka one block. Nih. Saru masih enggak ngerti maksudnya kambing ayam. Pedang. Pedang. Nih, Pi. Yes, sure. Iron sword. No, kita enggak butuh iron sword. Kita punya yang lebih keren daripada iron sword. Okay. Dan jangan lupa ini. Hah. Ah. Nah. Pipi ini suka kasih terus ambil lagi ya. Pipi tega kasihnya. Pipi tega sama Saryu. Udah kayaknya itu aja. BTW pickaxe. Kita belum buat pickaxe. Ini ada iron ingot tuh. Pipi aja yang buat semuanya. Saryu mau ambil jadi aja. Ya Tuhan, memperkerjakan ini kerja Rodi. Tidak baik, Saryu kan, tidak baik. Saryu kan jadi pelindungnya Pipi. Ya. Pokoknya nanti kalau ada segala-gala macam gitu kan,
Nanti Saru yang protect Pipi. Pipi nanti bikin jembatan ya kalau ada sesuatu-sesuatu butuh jembatan. Jadi semuanya Pipi, gimana sih Saru? Kan Saru kan memprotek-protek. Saru tuh harus fokus. Kalau Saru memprotek dari segala macam bahaya yang ada di Nether nanti gitu, Pi. Kalau nih ya, Pi. Kalau wow, ada banyak sekali Lumayan lah. Kenapa baunya jelek semua ya? Baunya penyakitan semua nih, kolona baunya. Taruh ambil banyak aja lah baunya just in case. Yaudah yuk, skuy. Siapa sih yang taruh nih barang di sini? Pi. Itu Nether Fortress. Mana Nether Fortress? Nether Fortress aja tiba-tiba. Di mana? Itu. Mana? Tata, render distance-nya Saryu. Mohon maaf nih, render distance Saryu cuma 12. Yang punya PC baru. Yang punya PC baru. Kan Saryu memprotek Pipi. Tata. Ayo, sini kalian. Kesel banget. Yang berani datang ke Pipi, nanti Saryu bantai. Kayak cepet amat ya di situ. Kita baru main langsung ketemu fortress. Emang dasar beruntung banget kita. Yang lain. Jangan dipukul pigmennya Saryu. Enggak, Saryu enggak pukul. Kita enggak punya torch. Balik lagi. Oh my god. Kita ini tidak balik ada persiapan lagi. Sama sekali. Lagian idenya siapa sih kemarin yang kasih persiapan cuman kayak gitu? Ini emang dasar bagaimana? Sangat-sangat mengecewakan Bang Em. Kasih kita persiapannya kayak begitu kan jelek banget. Jelek banget emang ya. Unsubscribe. Ngomong guys, kalian jangan kaget ya kalau ngelihat muka Saryu ada jenggotnya sedikit. Padahal Pipi udah suruh cukur deh, masih jenggotan. Parah. Hashtag Om Saryu. No, no. 2 hours later. Oh, ada bulan di sana. Bulan kecil di langit yang biru, amat terang seperti banyak. Pipi. Amat cantik seperti Pipi. Pipi secantik bulan. Ya. Itu ada guest tidur. Look at that, bro. Dia lagi tidur lembau. The power of bro. Gak kena. Oh no! Itu di belakang. Oh no! Ketshock. Oh no! Stress. Untung Sari selamat. Ketshock. Oh iya, Saryu lupa. Pipi mana ya? Oh, dia meninggoy. Pipi. Barang-barang Pipi. Pipi, Saryu minta maaf. Sayangnya di game ini nggak ada pegang tangan sih, Pipi. Kalau nggak, Saryu tadi pegang tangan Pipi. Saryu harus jatuh juga. Jangan, Pipi. Ini barangnya banyak banget. Tolong jangan. Pipi, jangan aneh-aneh. Ini sehidup semati. Sehidup semati. No, Pipi tidak akan membiarkan cuma Pipi saja yang mati. Dari must die. Pipi, no. Pipi, gimana nanti Saryu mau memprotek Pipi kalau Saryu nggak punya apa-apa? Saat guys menyerang Adi, Saryu memprotek Pipi. Bukan gitu, Pi. Dengan Saryu hidup kan, nanti kedepannya kan Pipi bisa hidup gitu. Kebetulan aja tadi. Pipi, please.
Tadi kok ada yang itu nih? No. Lapar ya? Enggak. Hei! Apaan itu? Fun bloknya berhantu ya, Pi? Pencet E. Pencet inventory, ada apa tuh di sini? Gak ada apa-apa, Pi, sumpah. Kok emang Sari gini ya? Harus mati. Pipi, jangan Pipi, no. Pipi mau mati aja, Pipi mau bunuh diri. Pipi jangan, oke? Okay? Pipi, jangan. Goodbye. Pipi, sampai no. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya, Sari. Pipi, no, please. Pipi, please, no. Demi Sari, Pipi jangan mati. Demi Sari, Pipi jangan mati. Demi Sari, Pipi jangan mati. Oke? Itu demi Pipi. Gak sengaja dia. Lepas guys shiftnya. Hei, masih ada loh setannya yang mukul-mukul Saryu. Ini siapa yo? Pipi kamu di mana? Iya Pipi spawn di mana? Enggak. Cluenya adalah derajat Pipi lebih tinggi daripada Saryu. Pipi di atas berarti. Halo. Tentu. Sini Pipi turun Sari tangkap. Duh. Dano. Ketahuan tuh bohongnya tuh dipukul sama hantu. Pipi membunuh diri aja lagi. Pi, kita kapan kita dapat blaze rod-nya nih? Kan udah ada 3 di sana. Oh iya udah. Ya udah, Pipi bertangan kosong. Oke. Sini Sari yuk. Sini, ayo Sari harus guna dan memprotek Pipi. Sini coba lihat blaze rod-nya ada berapa? 3. Sini mau lihat, Pipi aja yang pegang. Nah, ayo let's go. Ayo. Pipi. No. Pi. Jangan bajunya Sari. Celananya Sari hancur coba. Oh no. Pipi pukul sampai celananya hancur kan Sari shock. Habis Pipi doang yang mati. Sari enggak mati. Mati. Ya Allah, Pipi enggak mau pergi. Ngambek. Yaudah, kita mendapatkan Blaze Root 3 seperti yang diminta. Oke. Terus Sari tetap kecewa sih. Pipi emang pingin sehati banget sama Sari. Padahal tadi Pipi mati. Sari enggak ngapa-ngapain selain Pipi mana? Oh, udah meninggoy. Gitu. Reaksinya cuma gitu deh. Ya udah Pi, taruh blaze rod-nya di itunya Pipi di belum Pipi masuk ke sana ada yang bilang Sari akan melindungi Pipi sebisa Sari. Tapi Pipi lupa kalau Sari itu enggak bisa apa-apa. Yang ngancurin lo Pipi. Yang bunuh egesnya Pipi. Bikin jembatan Pipi. Nemuin another fortress Pipi. Armor pakai dari. Kenapa ini Pipi kayak buka? Okay guys, thank you very much udah nonton video hari ini. So jangan lupa tinggalkan like mana? Dan komen hashtag Saryu cukuran. Hashtag Om Saryu.